Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno, hadir dalam open house yang diselenggarakan oleh Prabowo Subianto. Sandiaga Uno tiba di kediaman Prabowo pada hari Rabu sekitar pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Sandiaga Uno menghadiri open house di rumah Prabowo ditemani oleh istri dan juga anaknya. Sandi berada di sana hingga sesaat sebelum Prabowo Subianto meninggalkan lokasi open house. Sandi tidak berkomentar apapun ketika ditanya soal apakah dirinya akan kembali ke koalisi Prabowo. Ketika ditanya oleh awak media, ia hanya menjawab bahwa pertemuan tersebut cuma silaturahmi. Setelah sejumlah tokoh partai meninggalkan kediaman Prabowo, tuan rumah Prabowo Subianto pun keluar menemui awak media. Kepada media, Prabowo menyambut baik situasi ini dengan menyatakan momen Idul Fitri sudah seharusnya menjadi momen untuk kembali menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Prabowo juga meminta agar seluruh elemen masyarakat Indonesia melupakan semua perbedaan yang terjadi saat kontestasi pemilihan presiden yang sudah berlalu. Pak Prabowo, pertemuan dengan Bu Mega apakah sudah diagendakan, Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.